Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause Lionel Messi mendapat cemoohan dari pendukung Paris Saint-Germain lagi. Dalam lanjutan Liga Prancis, PSG kalah 0-1 dari Lyon. Saat bertanding di Parc des Princes pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Bradley Barcola yang membuat Les Parisiens menelan kekalahan. Messi bermain penuh dalam laga itu. Dalam catatan WhoScored, La Pulga membukukan sebanyak 3 tembakan dan 1 mencapai sasaran. Karena PSG meraih hasil buruk, Messi pun mendapatkan cemoohan. Bukan kali ini saja Messi mendapatkan perlakuan seperti itu. Kegagalan PSG melaju di Liga Champions musim ini juga memicu itu. Sebelum laga digelar, bintang PSG, Messi, disoraki supporternya sendiri setelah muncul kabar dia akan pulang ke Barcelona saat kontraknya di ibu kota Prancis berakhir. Seperti diketahui, juara Piala Dunia itu akan bebas agen pada Juni 2023 mendatang. Tak hanya itu, para pendukung PSG malah menyanyikan chant yang khas dari Ronaldo. Viva Ronaldo pun menggema di Parc des Princes. Pemandangan ini jelas memperlihatkan bahwa mereka sangat kecewa dengan performa Messi yang sudah menurun pasca Piala Dunia. Berbanding terbalik dengan Ronaldo yang makin tajam setelah gagal di Piala Dunia. Cemoohan pendukung PSG itu bisa menjadi alasan Messi untuk menentukan masa depan dalam waktu dekat. Ya, pembahasan tentang Cristiano Ronaldo. It's jangan khawatir, nanti Cantika akan selalu menemani setiap kali pembahasan. So, jangan lupa subscribe CR7ID. Thank you, bye.